16 farsah, kurang lebih 81 km. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Walaupun jarak itu dapat ditempuh dengan waktu yang singkat, hanya 1 jam perjalanan, yang penting jaraknya memenuhi, maka tetap diperbolehkan. Ini dalil hadisnya. Nah, dalil hadisnya. Yang kedua adalah syaratnya safarnya mubah. Jadi safar yang dibolehkan untuk kita mengqasar sholat harus sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang diperbolehkan. Tapi kalau misalkan safarnya sejak awal sudah diniatkan untuk yang diharamkan, janjian ya, sama cewek misalkan ya, di mana? Di Banyuwangi ya, untuk kencan misalkan, itu kan sudah haram.